sih pakai dinamo sih 3.000. Ya untuk apa ngebur, untuk suhu dan sebagainya sih. Untuk ngerek juga. Untuk sanyo, untuk apa gitu. Untuk ngangkat air pendingin itu kan pakai itu juga gitu. PLTD ini berbahan bakar solar berkapasitas 100 kVA didistribusikan ke masyarakat sekitar 80. Kalau wattnya per rumah itu tergantung pemakaian dari pelanggan. Kalau listriknya kayak ini ya, mati jam 9, pakai diesel satu hari. Kalau sistem pembayaran PLTD itu pasca bayar? PLTD sama diesel. 10 liter ya, satu hari. Di sini 1 liternya 7.500. Kalau di sini bisa sampai 40 kilo bisa. 1 kilo 2.500, terus ditambah abonemen 1 bulan 20.000, tinggal ngalikan. Matahari pagi sampai sore diserap sama apa ini? PV dimasukkan apa ini? Masuk ke SCC. SCC langsung ke apa ini? Ke baterai. Baterai masuk inverter, inverter terus bisa dia produksi. Kalau PLD kan cuma 3 jam. 3 jam itu sekitar jam 9 udah apa ini? Udah mati. Mau nonton TV ya, kan nontonnya tiap malam tak malam jam 9 juga enggak berani nonton TV. Pak, kepingin ada listrik satu hari satu malam kan buat buat es sendiri di rumah kan, ngapain itu sih Pak, beli terus sampai gimana gitu kan, tebih rumahnya jauh. Ya harapan saya sih mudah-mudahan sih secepatnya ada listrik masuk sini, wattnya besar bisa untuk kuliah juga kita di sini, nah, lebih mudah gitu Mas. Sulit di pulau tuh kalau mau tahu yang di daratan sana. Masalah keuangan juga, kadang mesin kan terhambat juga pekerjaannya. Pertama memang kendalanya termasuk listrik juga lah, yang kita harapkan bisa besar wattnya gitu kan, jadi kita kerja pun enak kan. Saat ini yang udah terpasang itu rumah tangga, masyarakat, terus apa ini masjid, pondok-pondok, sama apa ini kantor pemerintah.